Selamat datang di channel Petani Sukses Dairy. Ya, kopi Arab naik dan kulit manis yang kering naik di Sidikalang pada Jumat sore dan Jumat malam tanggal 5 Mei 2023. Harga jual dari petani ke gentok ke pengumpul barang hasil pertanian. Buncis 3.000 dan 3.5. Apokat alpukat 5.000 dan 6.000. Jagung pipil kering 5.200 per kilo. Kulit manis yang kering naik 42.000 per kilo. Ya, kulit manis yang kering 42.000 per kilo seperti yang diambil oleh agen Borubako dan Amang Borunababan di Simpang 4 Sidikalang pada Jumat sore tadi dan Sabtu besok. Tomat super 3.000 per kilo dari petani ke agen toke pengumpul tomat. Tomat super 7.000 dan 8.000 per kilo dari pedagang pengecer ke masyarakat pembeli. Beras merah lokal, Sibosur dan Sijarum 230.000 per 10 tumbas 1 kaleng dari pedagang pengecer ke masyarakat pembeli. Ya, harga jual beras ini yang sudah bersih, yang sudah ditampi. Kopi Robusta 28.000 dan 30.000 per kilo. Kopi Robusta 28 dan 30 per kilo. Kopi Arab Super 39.000 per kilo. Ya, kopi Arab naik kemarin 38 dan pada Jumat sore tadi kopi Arab 39.000 per kilo. Sayur kol bulat Rp600 per kilo. Cabai hijau 7.000 per kilo. Cabai rawit yang halus 8.000 per kilo. Cabai merah super 9.000 per kilo. Cabai hijau 7.000. Cabai rawit yang halus 8.000. Dan cabai merah 9.000. Harga jual pasaran cabai merah 9.000. Terima kasih.